Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini cuacanya sangat cerah, 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 cerah campur mendung. Jadi, sangat adem ayem. Tidak panas, tidak hujan, mendung sobat. Hari ini pagi ini mulai pemasangan dinding. Di sana dindingnya mulai dipasang, sobat. Itu Mas Bejo sama Mas Ajib lagi di atas penyusunan papan. Nah, di sini ada Pak Cik yang lagi menggeraji. Nah, ini kerjasama yang baik. Nah, ada yang memotong kayunya, ada yang balik yang lain ganti yang lain. Tidak lagi yang baru. Seperti ini sobat cara pemasangannya. Nah di atas. Pak, sana. Yang sana yang bapak siku pak. Begitu balik terus. Di atas ini pakai papan sampai di kepalanya Mas Bejo sana. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekitar 14 papan naik. Posisinya nanti begini. Oke, mantap. Kita akan lanjut bekerja. Sementara saya stop dulu. Saya melanjutkan pekerjaan dulu. Jadi nanti semua ini di atas bata ini disusun papan semua. Papannya naik sampai atas sana sobat ya. Mudah-mudahan dalam 3-4 hari selesai pendindingan keliling semua. Papannya ada yang tidak sampai, kurang panjang 4 meter kurang panjang papannya. Diturunkan dulu, diganti papan yang agak panjang karena papannya itu ukurannya kadang-kadang 4 meter pas, ada yang 4 meter lebih 5 cm, ada yang lebih 3 cm, tidak sama papan panjangnya, papan tidak sama. Diganti yang baru. Di sebelah sana itu sudah ramai sekali perumahan ya. Nah, di sana itu perumahan sudah padat.
di sebelah sana. Di depan bangunan-bangunan itu ada masjid di sana. Banyak bangunan besar-besar di sana itu di pinggir sungai. Di sana itu sudah sungai besar. Kalau di sana di jalan utamanya Kota Tanjung Selor ada topernya itu. Nah, di sini ada Hotel Kaltara kelihatan juga yang warna kuning itu hotel. Kurang lebih dari sini itu sekitar 600 meter. Seperti ya. Alhamdulillah pemasangan dinding sudah 40%. Insya Allah besok selesai pemasangan dinding. Dinding luar sobat ya, pakai papan. Nanti yang di dalam ini sekat kamarnya ini, kalau tidak pakai triplek, pakai kasibut. Nah ini sekatnya nanti yang kamar, sekat kamar segi 4 ini. Nanti pakai kasibut, kalau tidak kasibut pakai triplek gitu. Yang di sekat kamarnya sobat ya. Kalau bagian luarnya semuanya pakai dinding kayu. Setelah bata naik kayu papan. Nah, luarnya pakai papan semua sobat ya, seperti ini. Ini sekatnya pun pakai papan ya. Ini sekatan. Jadi nanti setiap kamar ada jendelanya seperti ini. Nah, ini jendelanya di sini. Ini kamar yang tadi yang saya video seperti ini. Jadi disekat seperti ini sobat. Ada jaraknya. Jaraknya sekitar 1 meter lebih. Nanti buat parkir motor atau buat apa nanti, bagi yang menyewa begitu ya. Seperti ini juga sebelahnya ada jendelanya nanti. Jadi setiap bagian luar pakai papan supaya kuat. Ini papannya sudah siap semua, siap dipasang seperti ini. Nah, di sini juga ada yang sudah siap dipasang, tinggal pemasangan. Nah, ini separuh sudah dipasang. Sebentar lagi ini sebelahnya lagi akan dipasang. Jadi ini papannya sudah menumpuk sepertinya. Sudah siap dipasang. Seperti ini. Ini papan untuk dinding luar saja menghabiskan 8 kubik. Setelah dihitung tadi 8 kubik papan. Ini belum sekatan kamar ya sobat ya, belum tripleknya, belum kasibutnya, belum plafon. Ini hanya untuk dinding itu 8 kubik. Ukuran rumah 23 kali 8 badan rumahnya begitu. Menghabiskan 8 kubik kayu papan. Ya. Alhamdulillah dinding luar sudah selesai semua dipasang. Ini dinding luar, dinding belakang sudah selesai semua seperti ini. Ini sekatannya pun dinding sudah selesai semua, penyekatan. Nah, ini ada lorong seperti ya. Ini di sini lorong. Di sini ada jendela untuk kamar. Nah, di sini ada jendela untuk kamar. Alhamdulillah bawahnya di bawah. Nah, setelah ini pemasangan, ini samping pemasangan dinding. Setelah pasangan dinding akan diplester. Ini akan diplester, semuanya akan diplester. Mudah-mudahan cepat selesai sobat ya. Belakangnya seperti ini. Nah, sampai ujung sana sudah selesai semua pendindingan, rapi sudah alhamdulillah. Dilihat rapi semua, sampai atas sudah selesai semua. Setelah ini pemasangan rangka untuk dinding kamar. Rangka untuk dinding kamar.